Aktiviti menaiki balon udara panas pastinya menjanjikan suatu pengalaman yang mengundang keseronokan serta keterujaan apabila dapat melihat keindahan alam semula jadi secara terbuka pada jarak ketinggian maksimum yang mampu dicapai oleh balon udara panas ini. Di pusat peranginan Raintree Beach and Resort Tuaran, aktiviti mempromosi balon udara panas ini sedang giat dijalankan. Ia merupakan salah satu aktiviti yang mampu menarik lebih ramai pelancong dalam dan luar negeri untuk datang ke pusat peranginan tersebut. Sebuah balon udara ini mampu menampung 3 hingga 4 orang bergantung kepada saiz bakul atau envelope balon tersebut. Ia diadakan pada setiap hujung minggu dan mula dibuka kepada para pengunjung luar serta mereka yang menginap di pusat peranginan tersebut sejak hujung Februari lalu. Para pengunjung bukan sahaja dapat menikmati pemandangan indah dari dalam balon udara panas ini, namun mereka juga berpeluang menikmati keindahan pancaran sinar kelip-kelip pada waktu malam yang pastinya akan membuat para pengunjung terpesona. Ini punya hot air balloon. Kalau lain kali kami boleh, kalau boleh successful, jadi kami bikin satu yang hot air balloon untuk carnival punya lah. Macam international for competition. I think this is also to promote Sabah tourism lah. I think ini macam untuk supaya kami ada banyak aktiviti lain yang baru punya. Boleh attract the tourism datang ke Sabah lah. The hot air balloon is the pressure at sea level is a certain amount. What the heat does, it lessens the air pressure inside the envelope and more or less pushes it up like you would squirt a bar of soap out of your hand. 是我人生第一次坐上热气球，因为以前都是在电视上看到人家坐那个热气球，我觉得很不可思议，因为不敢相信它真的会飞起来，因为它很大很重，然后刚刚上去呢，其实有点害怕，因为我有那个惧高症。Selain dapat memberikan tahap kepuasan dan keseronokan kepada para pengunjung, aktiviti ini juga dapat dilihat mampu menambahkan daya tarikan kepada para pengunjung untuk datang ke pusat peranginan Raintree Beach and Resort Tuaran, sekaligus dapat menaikkan taraf industri pelancongan di negeri ini.